بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله Muka surat 132. Situ dah. Di dalam hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula barang yang dihisap atasnya hamba sembahyang, dan yang mula-mula barang yang dihukum antara manusia pada hari kiamat pada segala darah, artinya menumpahkan darah. Menceritakan akan ini hadis oleh An-Nasa'i daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, perkara pertama dihitung atas diri seseorang ialah sembahyang. Inna awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah aw kama qala. Jadi makna sekiranya semaya itu lulus, maka hak lain itu dikira kira yang mudah. Sebab tu nak jaga sangat semaya ni. Amalan kita bila dibetulkan seksok tu, dia tak cek muka lain, dia cek semaya dulu. Tengok semaya. Sebab itulah bila dia sebut al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Maknanya beza kita dengan orang kafir ni ke semaya. Tambah pula hadis man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa dia ia tinggal semaya dengan sengaja maka jadi kafir. Imam Ahmad hukum kafir terus. Cuma Imam Syafi'i kata kupu nikmat. Mana dosa besar. Imam Ahmad dia kata kafir. Cuma dalam riwayat dia tu, dia bincang dengan tok guru dia Imam Syafi'i tu, kalah dia. Mengikut cerita lah. Imam Syafi'i kata kalau orang tak semaya tak kafir. Imam Ahmad kata bagi dia kafir. Pasti Imam Syafi'i tanya, "Pak kalau kafir dia nak mana?" Dia tak ngucap semua, kena ngucap semua lah selalu. Kena ngucap semua lah sama. Dak. Dia kata tika dia semayan tu masuk Islam semula. Sebabnya dari semayan tu ada syahadah dah. Lalu tahayyat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu saya, apa ni, Imam Syafi'i tanya sepatah. Nak semayan gua no, dah dia kapi. Maya tak sah dah. Lah. Terkebir tu tak sah lah. Jadi dari riwayat tersebut, Imam Ahmad terdiam. Benda tu guru dia. Berkali bila Imam Syafi'i kata tidak kapi kalau tak semaya. Waktu berkali ada orang tak semaya lagi. Dia kata tak kapi dia kata. Eh, kita gem kalau dengar orang tak semaya. Alkumanulah seksok dia. Sebab hadis ni jelas ni. Pahala sedekah, pahala puasa, pahala zikir, pahala mengolai. Dia tak cek lagi, dia kelih semaya dulu. Kalau tu nak jaga sangat semaya lah. Kalau kena jaga sungguh kau tu. Tak tinggal satu hal, dia kena molek. Cuma dalam semaya. Semaya betul. Sehingga orang bicin bak semaya ni banyak. Kalau bak semaya ni banyak sungguh orang bicin bak semaya. Sebab Nabi sebut macam ni, mula-mula dia hitung seksa. Tak itu amalan lah. Dia tengok semayan dulu. Fahir semayan dulu. Mana nak tengok fahir semayan dulu. Belek molek dalam fahir tu. Kalau lah katalah molek semayan, ha, barulah kita tengok amalan lain. Kalau tak molek, dia pakai tahuk bung. Hak ni yang kita kena ambil perhatian semua. Itu bahagian apa ni, amalan. Dari segi hukum pula, ia pertama dihukum antara manusia ialah ha menupah darah. Habunuh membunuh. Ah, itu dosa besar.
membunuh. Bunuh seorang seolah-olah macam bunuh semua. Faka'annama qatalan nasa jami'a dalam Quran. Siapa dia bunuh seorang seolah-olah dia bunuh semua manusia. Ini ayat besarnya dosa dia. Jadi hadis ini riwayat An-Nasa'i daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada yang wajib kita benarkan membaca akan suratan amalan pada hari kiamat. Jadi akidah kita juga. Di akhirat, ada ketikanya dia panggil semua serah siji. Tak terkecuali siapa-siapa dia. Bukan siji dia panggil kitab. Surat buku amalan. Catat tentang amalan kita. Sejak daripada kita balik sampai mati. Tidak ada benda yang mipak. Walaupun kecil amalan dia ataupun kecil dosa dia. Nah, kita ingat soal surah Az-Zalzalah tu dah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia buat amalan yang benda tu amalan kebaikan walaupun sebesar zarah. Sebesar hamo lah kita kata. Sebesar hamo, ya roh boleh tengok. Maknanya dicatat dalam amalan, buku surat amalan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia yang buat amalan tu, amalan kejahatan, walaupun sebesar hamo pun, ya roh nescaya boleh kelih, boleh buat. Jadi benda tu dia catat. Holo kita. Hak kita mintanya supaya kita terima surat amalan kita dengan tangan kanan. Terima dengan penuh gembira. Jadi benda kerenuh dunia ni sikit sebanyak Tuhan buat ragam hidup manusia ni supaya kita boleh mikir di akhirat. Gapo dia? Putus siapa esok budak. Boleh kita ambil iktibar. Bagi budak hak berjaya dia tu. Suka dia masa dia terima surat semua putusan dah. Zaman dulu dah learn ni mudah lah. Dia download sendiri ke guana dah. Atau apa orang panggil, dia boleh wiki tu cara online. Kita kira begini lah zaman sekolah dulu kat. Pergi di sekolah kat. Siapa sana tu putusan hak periksa kita, dia akan hollow. Gembiranya budak hak berjaya. Dan kalau hak gagal kita kata, hak tak pah tu kat. Dia tu kok kelih dengan kat dia gosing, dia hanya nak marah, tak saya tegur kan tak. Nah, ini maknanya atas dunia ni Tuhan tunjuk dah. Supaya kita boleh ambil intibar. Dan kita boleh kait dengan pekerjaan masing-masing. Budak hak berjaya tu, hak boleh putus saya molek tu apa? Sebab dia lawan nafsu. Dia pecahkan mata. Malam bangun baca. Segala kerja buat hak cikgu suruh dia buat. Dia baca, dia study, dia amati sungguh. Biar paham sungguh, baru dia masuk dewan periksa. Berbanding dengan hok seorang lagi ni, hok tak pah ni, dia buat lebih kurang, ngaji lebih kurang, turut nafsu. Itu yang beza. Kalau dia, kalaulah setara tu punya benda, benda atas dunia pun kita boleh nampak dah. Jenis orang yang boleh turut nafsu, maka dia tidak berjaya. Hok lawan nafsu ni berjaya. Ha, lagu tu juga. Kita duduk atas dunia ni sementara nak tunggu surat amalan hak kita nak terima tu, kita berpah pulah kita lah ni duduk lawan nafsu. Nafsu nak tidur, kita bangun lawan. Sebab apa tu? Sebab supaya dicatat dari surat amalan tu boleh tengok putusan molek. Nah, nampak tu tak? Benda-benda maksiat tak si buah. Sebab apa? Kita nak terima surat amalan tu, kita nak terima hak comel. Bahasa malah sikit gi. Gi juga. Tambah-tambah hari Jumaat. Ada duduk tengok tu ke bahasa jenis. Mih hari Jumaat. Kena ingat molek dah. Semua Jumaat ni wajib. Ni, orang Jateng lah. Orang Jateng ni kena perhati-hati anak-anak ni. Kadang-kadang jadi macam bahasa malah. Pasal berasa ada tak semaya. Kita ada balik semaya tu kan. Tengok jenis pesen tak semaya. Gemutu tu. Kena mari masjid lagu lain dah. Tubik daripada rumah agama tu. Mih lah bukan kata tak pergi sama dia mih. Benda tu apa?
Hari Jumaat tu nak rehat, tidur ke apa kan, dia pukul 12, pukul 1 tu, lepas tak siap bangun. Tu orang panggil buat apa, jadi gitu tu, tu nafsu. Jadi belum lagi ni, bila dia sebut sini, surat amalan pada hari kiamat, kita akan terima. Jadi sebelum kita terima tu, kita kena siap molek supaya kita terima dalam keadaan gembira. Ni. Boleh pisah dulu ni lagi ni. Jadi keyakinan kita, iman kita, kita wajib percaya esok kita akan terima ni keputusan surat amalan ni. Mana dalil dia? Quran Tuhan sendiri royak. Kerana firman Allah Taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Artinya, maka adapun mereka yang diberikan akan dia surat amalan sebelah kanan, di antara perkara yang wajib diamini juga ialah membaca surat amalan kerana berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kena percaya. Kalaulah kita ada orang yang kata putritah dalam hati kita, kita kata tak ada dia benda khoya, mana ada nak terima tu. Ah tu kena ngocak semula. Jadi dia sebut sini, adapun mereka yang diberikan surat amalan melalui tangan kanan, jadi lagu mana ni? Ni kita nak tengok kalau dia terima kok kanan. Maka berkata ia bagi jemaahnya tak terkala, ambillah oleh kamu sekecil ia dengan dia, ambil oleh kamu, baca oleh kamu akan surat amal kamu aku ini. Dan firman ikra'u kitabak kapa binafsikal yawma alaika hasiba, artinya baca olehmu akan surat amalan engkau, memadai oleh diri engkau pada hari ini yang menghisap atas engkau. Ini muka surat 133 pula. Maka orang yang terima surat amalan sebelah kanan sekarang ni, maka dia berkata, dia kata apa? Dia kata kepada orang sekeliling dia, ambillah surat amalan aku ini dan bacalah. Dia nak nyahu. Ni. Dia nak nyahu sebab apa? Dia terima surat amalan sebelah kanan. Tentulah keputusan molek. Lepas tu boleh kau duk nyahu, berasa megah, berasa riak dia kata, tak ada hukum dah seksa. Hak kita buat amalan tak boleh riak, tak boleh takabur, tak boleh nak tunjuk kat orang, tak boleh hagah, kan? Kan amalan kita ngaji dah. Kalau kita buat amalan sembahyang kita kau banyak, sembahyang sunat, baca Quran kita banyak, nak tunjuk kat orang dia jadi riak. Hancur amalan kita. Faham tak? Tapi di akhirat seksa bila terima tu boleh nyahu. Tak dosa, muka tak ada dosa pahala dah seksanya. Terima saja surat amalan alik kane, dia kata kat orang sekiling dia, mai pakat baca aku. Aku tengok surat amalan aku ni, aku terima sebelah kane. Bapa aku terima sebelah kane? Sebab aku jauh atas dunia dulu. Aku dengar kata Tuhan, aku turut Nabi. Aku lawan nafsu aku. Nampak tak? Kena kat orang sebelah tu terima kat alik kiri tu. Allah. Dah lah terima kat alik kiri. Tengok kau kawan ni buat nganyi pula. Jadi Tuhan gambar lagu tu akan berlaku seksa. Baik, lepas tu Tuhan permen lagi. Dia kata ikra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca surat amalan kamu, memadai dengan diri kamu menghitungnya sendiri. Tuhan kata, ambil surat amalan ni, baca sendiri, mu jemlah sendiri, mu toto sendiri. Mu sendiri tahu celaka kau, bahagia kamu hasil daripada perbuatan kamu. Orang tidak, bukan kih orang lain, kihmu sendiri. Buku, baca, kita pun jumlah. Comel. Apa? Banyak benda pahala. Hak Tuhan tulis, pahala banyak, dosa tak banyak mana ni. Ada. Kalau pergi di pak nak nimbe dosa pahala, saya rasa agak tak apa dah ni. Ha, tu. Bahagialah dia. Tahu tak? Bagi orang yang sebelah hari lagi, terima adik kiri ataupun terima adik belakang, dia gambar dua jenis orang yang celaka ni. Terima tangan kiri ataupun terima kot belakang. Itu berat menang. Jadi gapo dia iktibar orang panggil pengajar untuk kita ambil sini. Kita sendiri dah, orang lain tak boleh tolong, ibu bapa kita tak boleh tolong, tok guru tak boleh tolong,
kita akan sorang-sorang berdepan dengan Tuhan. Apa yang kita buat, kita bertanggungjawab. Bangun semayang. Kita baca dalam apa tu, kisah mudah Tok Guru kan. Kisah daripada bini dia, isteri Tok Guru ni Aziz. Tok Guru pesan seorang, dia kata ke dia, bangun seorang. Dia kata, buat amal sendirilah. Jaga lah dia kata. Sebabnya, dia tak boleh tolong dia kata. Dia bayar ke bini dia. Dia tak boleh tolong. Kena sendiri dah dia kata. Atas dunia dia kata dia boleh tolong. Tak ada pitih dia tolong bui. Sakit dia boleh tolong cara obat dia kata. Dia boleh huruf dia kata. Tapi dia kata bila akhirat sesak, kita dua ni dia kata masing-masing dah dia kata bawa diri. Ha. Jadi nak bayar dia nasihat semua ke bini dia. Bangun sasmaya dia kata. Baca Quran lah, berzikir. Jagalah amalan. Jangan buat dosa. Sebabnya kita dua esok tak ada hubungan. Dia kata, tak boleh turun muak. Dia pun ingat semua ke bini dia, ke anak-anak dia. Inilah. Sebab dia pahal. Kita nak terima surat amalan orang lain, tak boleh tolong. Nak harap ke syafaat Nabi. Nabi tak ada tolong. Kalau dia banyak doa, payuh nak tolong. Nabi nak tolong ni, kalau dia kasih sikit-sikit dosa dengan pahala. Main dengan banyak doh, Nabi kata, payuh nak tolong ke mana. Supaya kita nak pergi interview lah tak? Nak minta kerja. Mana siji? Meru habis. Pengalaman tak ada. Gi jembur orang besar. Nak minta tolong lah, anak ambo nak minta keraning. Mana nak tengok siji? Siji, gapul lah ni. Sembilan, kalau tak ada sembilan dalam dia panggil gapul, i dah. Heh? Persoalan ke mana? I kata, tak ada dah kita dulu 9, 7. Yang kenapa dia panggil dia? I. I. Dia kelih-kelih tu, kalau 8 subjek, 8 I. Nak tolong kuan, nak 8 I ni. Pengalaman tak ada. Tak boleh nak tolong. Begitu juga amalan kita, Nabi saya. Kalau main dosa, lebat berdoa. Pahala sikit-sikit. Malah hangit masa di atas dunia nak buat amalan. Nabi nak tolong kuan. No. Nanti. Jadi, kita baca kitab ni bukan nak ilmu saja, nak ambil fikir. Kita ubah hidup kita ni. Kalau kita kira ni, benar-benar kita nak mengaji tasawuf ni, benar lagu tu lah. Tak payah nak mengaji tasawuf, nak ambil martabak tinggi, tak boleh berapa. Nak betul hati, nak betul amalan, supaya amalan kita ni jadi kerja. Itulah tasawufnya. Baik, kita tengok. Seorang tabi' ni berkata Al-Hasan Al-Basri, ni orang jauh lah kita kira ni, dan Qatadah membaca pada itu hari mereka yang tiada pandai membaca dalam dunia. Dia kata Al-Hasan Basri. Hasan Basri ni tabi'i, dia mati tahun 110 Hijrah, dan Qatadah juga di kalangan tabi'i dia mati tahun 117, tiga tujuh tahun. Qatadah, kalau kita baca tafsir-tafsir kan, banyak diambil daripada tafsir Qatadah, Mujahid Qatadah. Dia kata apa dia? Pada hari itu, pada terima surat amalan tu, orang-orang yang tidak boleh membaca semasa hidup di dunia, dia buta huruf masa atas dunia, dia boleh baca. Bahasa gapo dia tulis? Wallahu a'lam. Berkali bahasa Arab lah kali dah. Tengok pahala apa ni, amalan semayang sebanyak ni, puasa sebanyak ni, zikir sebanyak ni, baca Quran sebanyak ni. Hari dosa pula ha. Ambil barang orang, tok semayang, tok puasa. No, kita tengok maksiat. Dia sendiri boleh baca. Jadi sebab itulah tidak ingat kata-kata siapa sahabat. Apa Sayyidina Umar dia kata, hasibu qabla an tuhasabu, hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Sebelum mari orang dia hitung seorang amalanmu tu, itulah dulu ni. Itulah ke mana? Kita duduk sehari tengah hari gini, cuba kita kira benda yang mendatangkan pahala dengan dosa mana banyak. Boleh tak? Takkan tak tahu. Bangun pagi, semayang subuh. Belum subuh tu, kita bangun awal. Kalau kita rajin pula kita semayang, baca Quran. Itu jadi kepahala belakang tu. Niat dengan ikhlas lah. Buat biar betul, buatnya dengan ikhlas. Semayang. Lepas tu bangun pagi, pergi kedai kopi. Pergi cari roti canai. Masa kedai kopi tu, perhati molek. Takut-takut buat dosa.
Wak dosa lagu mana? Mata tu culah kau. Kecik pergi melarak kau dok. Belawuk pula dok. Apa tu kita makan tu bayar dengan betul. Betul kita bermuamalah boleh pahala. Begitulah seterusnya. Siapa ke tengah hari, siapa ke petang kita dok buang asal kita pergi situ, pergi sini. Cuba kita hitung, cuba kita kira. Dalam masa 24 jam tu, lebak alik dosa ke lebak alik pahala? Ha, situ. Mana? Hasibu antum qabla antuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan nanti. Okay. Lagi. Dan wajib atas sekalian mukallaf. Percaya akan memberi pahala dan menyeksa pada hari kiamat seperti firman Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Artinya maka barang siapa mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kebajikan, nescaya melihat ia akan pahalanya. Bukan sahaja melihat, boleh kita apa, boleh hasil. Tak ada Tuhan tidak sia-sia. Walau sekecil dia zarah ni, kita kata hamur lah. Tapi Tok Syekh kitab kita ni dia letak sebesar semut-semut kecil. Adakah semut kecil sekali kita lelah ni kita panggil semut mayat? Ada kita di napa halu biasa ada dah, ada kita jumpa semut paling kecil. Tapi kalau nak balik dengan hamu kecil, hamu lagi dah, gutu kecil lagi, gutu dah. Wajib setiap mukallaf, ini mukallaf ni kita ni akhir balik, beri imej dengan adanya pahala dan seksa pada hari kiamat. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kita baca tadi, maksud dia barang siapa mengerjakan kebajikan seberat-seberat semut kecil pun akan melihatnya. Boleh melihat, boleh hasil daripada apa yang kita buat. Sama ayat tadi, dan barang siapa mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kejahatan, nescaya melihat ia balasannya dan seksanya. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar semut yang kecil, nescaya dia akan melihat kejahatan dan seksanya. Tok Syekh kitab ni dia tambah yarah tu, melihat tu dia tambah dan seksanya. Bukan kelih sebagai kelih, kelih diiringi dengan sama ada nikmat ataupun seksa. Baik. Surah Al-An'am pula. Tadi surah Al-Zalzalah. Ayat 120. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamu." Sesiapa yang melakukan apa pula ni? Ya. Ini terjemuh dia. Barang siapa mendatangkan ia akan satu kebajikan, maka baginya 10 ganda. Dan barang siapa mendatangkan satu kejahatan, maka tiada dibalas akan dia melakukan seumpamanya. Dan mereka itu tiada dizalim dengan menambah kejahatan atau mengurangkan kebajikan. Apa ni? Okay. Maksud dia sesiapa yang melakukan satu kebajikan. Ni, so buat kebajikan. Ni wayak dah dulu ni. Cuma kita kena ambil perhatian. Maka dia mendapat 10 kali ganda. Baiknya Tuhan buat sebenar baik dia ganda 10. Dia 10 markah. Nampak tak? Supaya dia baca Quran, dia kata, "Mangqara harfan," baca. Ha? Dia akan boleh hasanah. Dan dia kata setiap hasanah tu diganda dengan 10. Mana kali kita baca Quran, kita baca alif lam mim. Nabi kata setiap huruf Tuhan bui. Bukan setiap perkataan ni. Setiap huruf kita baca Quran, dia kata dia bui satu pahala, dan satu pahala diganda 10. Mana boleh 10? Dan Nabi kata la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, Nabi kata. Ha. Walakin alif la alif harpun wal lam harpun wa min harpun. Alif itu satu huruf, la tiga huruf, apa ni satu huruf, min pun satu huruf.
Maknanya kita baca alif lam mim tu bukan satu huruf, tiga huruf Nabi kata. Tiga huruf kalau kali dengan 10 tidak 30. Ha, cuba kalau kita malah nak baca Quran ni kan. Cuba perhati belakang ni, malah. Tiap-tiap hari ni kena baca Quran. Buka kat Quran tu. Kalau tak ada Ismail lah ni, kita ada alternatif lah ni. Telepon kan ada. Patutnya kalau ni kan, kita boleh baca acak Quran daripada orang zaman dulu. Tak payah ambil Ismail. Duduk saja-saja nunggu saya ni, buka. Ni dok dia galik nak buka muka lain. Buka WhatsApp, buka Facebook, buka Twitter. Tahu tak reti dah muka lain. Ha? Budak-budak duduk cara saja tak ada Twitter, tak ada. Apa lagi panggil lagi? TikTok, Twitter, apa lagi panggil? Wah, berapa kara. Budak-budak nak suruh ambil. Kata, say, kita nak dua kara je. Facebook dengan WhatsApp. Malah apa? Takut banyak kerja. Nak main belek banyak. Betul tak? Mula-mula Facebook dulu. Lepas tu TikTok. Lepas tu Instagram soal lagi. Ah, ada soal lagi bunyi. Ada je Instagram. Ha, bisa dia pula. Ha. Itu malah cara patut anak main nak malah kata. Banyak kerja. Tak baca Quran lah kita. Padahal hanya boleh sangat. Kita duduk kat trik buku Quran lah. Boleh belak selah-selah lah. So, pasal Nabi kata kita baca so Quran. Apa ni? So huruf 30. Itu 10. Alif lah. Duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tu? Macam bila? Alif lam mim 30 markah. Ha. Begitu je dengan buka baca Quran saja. Semua benda kebajikan dia kata dia ganda 10. Ha tu. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, dan dia buat benda jahat, buat maksiat, maka dia tidak akan dibalas melainkan seumpama itu saja. Kejahatan tu tak ganda. Ha, apa tu? Kalau mudah tu guru dia guna semua. Nak cari mana Tuhan baik setara ni. Itu ayat dia. Sedap dia. Nak cari mana Tuhan baik setara ni. Buat benda baik ganda 10. Buat jahat. So. Tapi bila timbal seksok. Nyebera alih jahat lagi. Buat apa? Dah lebat dah buat benda jahat. Ha? Dalam masa 24 jam tu Quran tak baca. Semayang. Sikit-sikit je. Tika rajin. Tak. Hak maksiat lebat berdoa. Nak nanti kau bangun celik mata, nak nanti kau pejian balik tu, tak tahu berapa maksiat ada buat. Hak tu je lebat, je timbir, congit alik sana. Lepas tu Nabi, Tuhan sebut sini, dan mereka tidak dizalimi dengan cara menambah kejahatan atau mengurangkan kebajikan. Tuhan tak kena. Dia kata sesuai. Dia dijanji beri 10, dia beri sungguh. Itu 10 tu hak basic. Kalau kena dengan angin dia kan, dia ganda sampai 700. Macam kita sedekah. 700. Kita apa ni, infak ataupun kita derma di jalan Allah, kena dengan jalan Allah, dia ganding dengan 700. Ganding dengan 700. Maknanya kalau kita derma seria untuk fi sabilillah, kita boleh terima pahala supaya kita derma 700 ya. Ganda dengan 700. Dan bermula perkataan pengarang. Ha, ini nak masuk cerita lain dah. Cara kau mula-mula tadinya disebut cara ketimi apa ni? Terima surat amalan. Beripu apa semua sekali. Dia nak masuk muka lain. Nak cerita ni. Dan jambatan. Istilah jambatan dia panggil sirat. Artinya dan wajib atas kita beriman dengan ada jambatan dan iaitu titi di atas api neraka jahanam. Gapo mana? Perkataan pengarang jambatan. Getuk. Duh, sebuah jambatan salon. Bermaksud wajib kita beriman, kita kena percaya yakin dengan adanya jambatan gapo titian ia dibenteng di atas neraka jahanam, neraka duk bau semua kena lalu kat tu. Boleh beda tak terkecuali siapa dia kena lalu kat tu. Jangan pula kita mari dalam khoya yolo sungguh kau doa tu, jangan tu dia punah himil lah. Kena letak situ dulu. Ni ada kait mengait dengan amalan juga.
Buasa tak gerum ke dak? Eh? Kalulah jambat teh tu tak berapa luah. Kita lalu atas air pun kita berasa gerum nak litah dak. Katakanlah kedudukan eh? Ingat dulu kalau lo ni yang nak litah pari air jangan budak-budak dia bus putu buluh eh. Siapa dia biasa ngas putu buluh. Ngan tak ada megang gininya. Waktu orang nak lalu dia pegang galah gini tak timbang. Buat kemal lah orang jamin dulu kan. Dia bubuduh sepotong. Ha? Begini juga kita. Ya. Eh? Nak pergi sekolah. Pukul semua lah. Ada pari-pari air. Dia bubuduh. Gapo bawah air je. Gerum dah kita dah. Ni bukan air ni. Api neraka ada bawah. Cuba bayar. Meniti di atasnya sekalian orang yang dahulu dan yang kemudian hingga sekala sekalian yang kapi. Orang Islam, orang kapi, tahu kelitah dia kot ini. Bersalahan bagi Al-Halimi yang berkata ia bahawasanya sekalian kapi tiada lalu mereka itu atas. Ini pendapat seorang ulama. Al-Halimi, Al-Halimi ini dia ulama mati tahun 403. Seorang ulama mazhab Syafi'i. Semua orang terdahulu dan ia terkemudian start daripada Nabi Adam pakai mak akan melalui atas titian termasuk orang-orang kafir. Orang kafir itu lalu tentu jatuh lah dianya tapi terpaksa dilalu. Tapi katanya Al-Halimi dia kata orang kafir tak akan lalu kok titian itu. Dia kata orang kafir tak payah lalu kok tu. Bapa orang kafir tak payah lalu ni pendapat dia lah ni. Dan barangkali menghendaki ia akan puak yang dilemparkan ke dalam api neraka daripada mawkif sebelum sampai mereka itu ke atas titi. Kemungkinan maksud Al-Halimin tadi, dia kata orang kafir tak payah jemerah. Bukan kata bila, oh mujur lah orang kafir tak jemerah, tak payah jemerah. Tak, bukan mujur. Bahawa mereka ini orang kafir dilemparkan ke dalam neraka semasa mereka berada di tempat menunggu sebelum melalui titi. Pakai lepas lalu, tak payah lalu. Kita berkali dengar sekaligus tu berasa oh sedap orang kafir tak payah lalu kita kena lalu dok dia duduk di mawkif dia sebut mawkif ni apa dia stesi eh stesi bah kan kalau kita kena gerak dia mawkif stesi jadi nak jemuran jambatan tu stesi 4000 berlaku semua nak jemuran ni katanya Al-Halimi orang kafir mana ada berkali melekat ambil hello. Apa panggil? Pempesan suara tu lah. Hello, hello, hello. Dengar semua. Apa buat kapi tak payah jemuran lah. Buat apa? Mari aku nak lepas bulan neraka lalu. Pakai dia ambil kih bulldozer. Pakai tolok burung. Pakai masuk lalu. Tak payah melekat. Wak banyak makin pinggir. Wak sibuk orang nak lalu. Kalau mula lalu pun jatuh juga. Masa pakai masuk-masuk lalu. Kedah dia gitu. Ya. Dan melengkapi mereka yang tersebut akan sekalian Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, Nabi lalu juga. Dan mereka yang masuk syurga dan ketiadaan hisab. Dia kata semua gulungnya akan melalui titik yang tersebut termasuk para Nabi-Nabi. Serta mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Patutnya, orang yang masuk syurga dengan tak payah hisab ni kan. Tak payah lalu. Dok lalu juga. Saja Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Nabi pun lalu. 134. Oh, laju kita baca ni. Dan sekalian mereka yang lalu itu dia semua. Tok ketik orang panggil tak? Tok berani, tak boleh waktu ambil suara. Malaikat anbiya alaihi musallatu wassalam maka berkata mereka itu Allahumma sallim sallim. Seperti yang barang yang tersebut dalam hadis yang sahih. Semua yang melalui titian berdiam diri. Tok ketik. Tak berdiri diri gua ni takut. Tak takut kan? Bukan api sebagai api ni. Jauh tengok sayur bawah. Nak tahu dalam. Tak dalam neraka ni kan? Satu kali. Dalam hadis tu. Nabi duduk buah dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi seorang dia dengar bunyi gem. Mukjizat dia lah dia dengar. Allah. Jadi sahabat tanya dengan kau apa? Dia kata dia dengar bunyi dua gem. Kenapa dia? Batu jatuh daripada tebing ke neraka.
Bila tak dia jatuh lagi, tak tahu bila, belum Nabi lahir lagi. Batu tu daripada tebing nak jatuh ke patak neraka tu dia biung 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 tak tahu berapa ratus ribu tahun. Baru jumpa deng. Baru jatuh patak neraka. Kita tengok orang kera naik punyul tu kan. Setinggi tu kan. Berapa saat aja dak? Cih, dia apa ni kera tu tarik kan. Cabut tali dia. Cimpung. Metah ya dak? Tapi batu kat neraka Nabi dengar tu kan. Masa tu baru Nabi dengar gem, batu tu baru jatuh. Boleh-boleh bayar tak dalam setara mana? Ahak tu getok kita nak lalu. Tak puasa geng. Dengar ke cerita gini, tak puasa geng. Tak ada terkecuali. Kena lalu. Nabi pun lalu. Ha, nuak guana. Hak tu ia dia. Dia berlaku dia. Hak tu bi, boleh tubik suaranya. Nabi. Al-Anbiya. Para Nabi-Nabi. Dia berdoa. Dia kata, Allahumma salim salim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Kita nak doa selamat pun takut. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia pada hari digantikan bumi lain daripada bumi dan langit? Maka bersabda ia, mereka itu dalam gelak sebelum sampai kepada titik. Allah, lama kita duduk dalam gelak lagu mana. Aisyah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, di manakah manusia pada masa bumi dan langit diganti dengan bumi lain? Khemat bumi yang ada ni dengan langit dia peracu, buat mari bumi lain. Lepas tu sementara mari bumi lain, kita duduk lagu mana? Maka Nabi jawab, sebelum sampai ke titian tu, mereka berada dalam kegelapan. Kita duduk dalam gelap. Berapa hari, berapa minggu, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, wallahu a'lam, lama kita duduk legelak. Sebab itulah siri-siri hok duduk depan kita ni kan, Allah. Lama masa kita agak lalu tu, tika tu kita terlitah. Aku duduk atas dunia mula walaupun umur 70-80 tahun, berasa super sekerat hari. Nampak tak? Kita berasa letih dah duduk atas dunia dah. Ha? Ingat kau kita jamin budak-budak siapa lu ni lamanya aku duduk atas dia duduk. Bila jumpa dengan keadaan depan ni, telita kata Allah, semestanya aku duduk atas dunia sekejap hari je berasa. Ni bahagia gelak saja, tak tahu berapa lama kita duduk lagi gelak. Dan adalah lalu manusia di atas titian, ni ayat cerita hati titian. Ni tak habis lagi dah, tak bunyi loceng ni. Kau pakai tak bunyi loceng. Ambon. Dan adalah lalu manusia di atas titik itu bersalah-salahan. Maka setengahnya selamat daripada jatuh ke dalam api neraka jahanam. Dia setengahnya jatuh ke dalamnya, na'udzubillah. Dan setengahnya cepat lalunya, dia setengahnya lambat. Adapun keadaan manusia yang melalui titian itu adalah berbagai-bagai kelakuan. Sebahagiannya selamat daripada jatuh ke dalam neraka jahanam, dan sebahagiannya jatuh ke dalamnya. Minta berlindunglah, na'udzubillah. Kita nak lalu tak sibu jatuh. Sebahagiannya pula berlalu dengan cepat, cang. Dan sebahagiannya lambat. Ada yang lalu dengan sekelip mata sahaja. Kalau boleh setahun ni kita nak tu. Duduk di ujung ni nak pergi ke jam, nak litah jambat neraka ni. Sekelip mata lagu mana? Pejian celik, siapa ada? Pah nak boleh ke lagu tu lagu mana? Kau kena pisah lah ni. Ni. Siapa dia nak jemurat? Getok. Kau duduk atas neraka jahanam ni. Dia panggil sirak ni. Kau kena pisah lah ni. Buat amal lah ni. Mana buat amal? Masjid kan? Ya? Dia tak ada kedai kopi. Kau boleh buat amal juga kedai kopi? Boleh dah. Tapi tak jadi lah. Masjid, kena marisin ni, kena jin. Nah, biar jadi kita ni salah seorang daripada diduduk, duduk bawah bayangan aras. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hati dia terikat dengan masjid. Pisau tu saya, kita nak duduk bawah bayangan aras tu dulu. Kalau duduk, boleh duduk bawah bayangan arah tu, berjaya duduk situ, maka berjayalah litah jambatan. Nampak tak? Gapo dia hok mudah sekali nak duduk
di bawah bayangan aras. Hak tadi dah. Qalbuhu mu'allaqun mu'allaq bil masajid. Seseorang yang hati dia tergantung ke masjid. Nak mari semacam. Ha. Mari. Lepas tu duduk tunggu waktu. Lepas ni nak mari. Lepas ni nak mari. Kita kena pisah diri kita duduk situ. Hak tujuh gulungin. Hak duduk bawah bayangan arah tu. Hak boleh teduh ni dulu. Panas ceng. Terik seksok. Nak duduk bawah bayangan arah tu. Sebelum nak neti. Sirok ni kan. Ha? Alik sana surga. Neraka duduk bawah. Nak biar boleh duduk, duduk tempat teduh dulu. Tujuh tu nak cari hotnail lain payah. Haji baca hotnail lain payah. Nombor satu dia imamun adil. Seorang pemerintah yang adil. Enggak bila kita nak jadi pemerintah, jadi tak wakil. Dah kita. Nak kejar lain payah. Hak mudah, nak tengok-tengok-tengok. Hak mudah, hak sanisa. Boleh tak pisah belakang. Biar kita ni hati kita terikat, tergantung dengan masjid. Boleh? Oh, nak tanya wali, tak ada, dia tak mari. Kami pun terikat dah. Bila duduk bawah bayangan arah tu berjaya tu duduk bawah kemah tu, ha, ada harapan lah nak litah sirat ni dengan cepat. Ada yang lalu sekelip mata, dan ada yang lalu seperti kilat menyambar kau sikit, dan ada yang seperti angin cung, laju dah juga dah, dan ada yang seperti burung terbang kurang sikit, dan ada yang seperti kuda yang laju. Kuda dengan burung tentu cepat burung dah kuatan. Dan ada seperti orang berjalan kaki. Ha, sodoh. Ceh, ceh. Tak sapa lagi kau? Tahulah. Tak cakap sapa lagi. Hei, neraka bawah tu. Jalan, berjalan. Ni bukan kita cerita koyak ni. Kau ingat sebuah cerita. Kau tengok dari cerita. Tak ni. Ni Nabi koyak ni. Bukan cerita ni. Lama duk tengok Harry Potter dalam cerita sepotong. Tak tu cerita koyak ni. Cerita ni sungguh ni. Tu lah ambil perhatian. Ni bagai sungguh. Ada yang di atas ada sepejalan kaki, dan ada yang mengesok. Nih, orang Indonesia ada ni nulis, dia guna mengesok. Orang Indonesia panggil mengesok apa? Mengisok. Bunyi Kelantan ni lah. Ini kita tengok bahasa ni. Ada yang melalui titian sekelip mata. Kita nak ni lah. Kita duduk tebi ni. Okey, jumpa yang Melaka. Melaka tiup bisik. Jalan. Kita pun pejam atau celek. Oh, siapa dah? Kelah dah. Ada yang melalui seperti kilat menyambar. Dah juga. Kalau tak boleh celek gitu. Cuf. Pukul kilat menyambar. Ada je seperti angin. Angin tik. Ada seperti burung. Ada seperti kuda yang laju. Dan ada seperti berjalan kaki. Dan ada yang terensok-ensok. Ngesok, 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 ngesok. Dan bermula berlebih kurang mereka pada melalui titik itu. Nak habis titik lah. Berkata masuk tajuk lain. Iaitu disebabkan berlebih kurang berpaling daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa lebih segera berpaling daripada yang dilarang Allah Ta'ala. Nescaya adalah ia lebih cepat lalu di atas titik pada hari itu. Baik, kita nak tanya juga misalnya. Gapo dia benda yang menyebabkan cepat dan lambat? Habut itu kita nak tahu. Tentu dah dalam hati kita kita nak cepat dah. Tak ada orang nak ngesok. Kalau orang sepi ni, demo nak litah titik itu, demo nak lagu mana? Kita nak nombor satu tu. Celek tu sapah lalu. Ke mana? Beda. Biarlah ngeburung ngaku dok pakai taksi, gerung tengok ke neraka ni. Noh tu. Noh tu lagu mana? Nak tahu lagu mana nak buat biar jadi lagu tu. Dia sebut sini, keadaan yang berbeza ketika melalui yang titian itu adalah disebabkan berbeza-beza mereka dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Sesiapa yang bersegera dalam meninggalkan perkara yang Allah larang, maka ia akan cepat melalui titian. Dia tengok kita atas dunia dulu. Kalau kelih benda haram, kita berlorak gaduh nak lari daripada benda haram, maka kita akan cepat litah titian. Kalau kita nampak lambat-lambat, haram kau. Berasa nak buat dah. Jadi makna kita dengan benda haram tu tak berapa nak lari belah mana. Dia kiranya kecepatan seseorang dia tengok setara mana kita lari daripada benda-benda yang Tuhan haram. Kalau kita tu cepat-cepat nak buat lari, maka cepatlah kita lalu kok titian tadi. Kalau main kita ni main duk main pegang lepas, maka jemuran saya duk main ngesoklah. Kalau hok buat tu boleh lagu. Hok buat tu kita bimbing takut berdem jatuh dalam.
kalau hak buat. Nah. Jadi semuanya terletak pada kita boleh buat atau tak boleh buat. Dan hikmat pada lalu mereka itu di atas titik yang menzahirkan kelepasan mukmin daripada api neraka dan menzahirkan kesesalan sekalian kafir dengan mendapat kemenangan orang Islam kemudian daripada bersama-sama mereka melalui di atas titik itu. Gini. Hikmat melalui titik yang itu apa hikmat ia Tuhan buat sana? Adalah untuk menzahirkan kelepasan orang-orang mukmin daripada neraka dan menzahirkan penyesalan sekalian orang kafir setelah melihat kemenangan orang Islam selepas mereka bersama-sama melalui titian. Itu Tuhan nak berzahir. Nak tunjuk, biar orang kafir itu kelih. Lagu ni orang Islam bila litah. Bapa yang aku ni berjalan jatuh bung dalam ni. Ya dia tu boleh lepas. Tidak lain dia tidak bukan. Masa atas dunia dulu, dia ni berimeh. Aku jadi kafir. Nampak sih tidak? Dan bermula perkataan neraca. Ha, barulah kita berhenti sini sebab nak cara kau tajuk lain pula. Ha, nak masuk kau dacing ni. Dah habis dah titian ni. Nah, kita nak tengok lagu mana timbang-menimbang di akhirat nanti. Okay. Wallahu a'lam.